Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya harap puan-puan semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu. Hari ini saya nak kongsikan menu berbuka iaitu mi rebus daging. Boleh juga kalau kita gantikan daging tu dengan ayam bagi yang tidak makan daging. Sama sahaja caranya ya. Jom tengok cara saya memasak mi rebus daging. Saya gunakan hanya seketul ubi keledek yang sederhana saiznya. 2 genggam udang kering yang telah direndam dan dibasuh bersih. 1 sudu makan cili kisar. 150 gram daging. 3 ulas bawang putih. 3 ulas bawang merah. Sebatang serai. 1 inci halia. 1 inci lengkuas. 2 sudu teh gula. 2 sudu teh serbuk perasa. Dan 1 sudu makan serbuk kari daging. Serta 1 sudu teh garam. Ini bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat kuah mi rebus. Bahan seterusnya yang utama adalah mi kuning. Sedikit tauge dalam 2 sudu makan. Irisan daun bawang dan daun sup. Sebiji cili hijau besar. Sedikit perahan jus limau nipis atau limau kasturi dan sebiji telur yang telah direbus. Ini bahan-bahan sampingan. Satu lagi bahan yang tidak dilupakan adalah tahu. Ini sahaja bahan-bahan yang kita gunakan selain daripada kuahnya. Bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas dan udang kering saya kisar dahulu, masukkan sedikit air. Ubi keledek direbus hingga empuk kemudian dikisar. Daging direbus hingga lembut. Air rebusan disimpan. Letak sedikit minyak di dalam kuali, tumis serai yang telah diketuk sehingga naik bau wangi. Masukkan bahan yang telah dikisar. Tumis sehingga pecah minyak. Kemudian masukkan serbuk kari. Tambah cili kisar. Kemudian masukkan ubi keledek yang telah dikisar tadi. Tambahkan sedikit air kerana ia terlalu pekat. Gaulkan. Tambahkan pula air rebusan daging. Biarkan ia mendidih. Apabila mendidih, masukkan garam, gula dan serbuk perasa. Masak lagi sehingga mendidih. Biarkan ia mendidih selama 5 ke 7 minit. Sekarang kuah mi rebus ini dah siap. Bolehlah kita tutup api. Gorengkan tahu sehingga garing.
Mi pula dicelur di dalam air mendidih selama lebih kurang 3 minit. Selepas itu, angkat dan toskan. Inilah antara bahan-bahan sampingan atau hiasan yang akan kita masukkan bersama mi. Untuk menghidang, masukkan mi dan bahan sampingan ke dalam mangkuk. Mula-mula saya masukkan tauge. Ubi yang telah direbus saya belah dua. Tahu saya hiris dan susun di sebelah kanan. Daging yang telah direbus tadi. Cili merah dan cili hijau. Irisan daun bawang dan daun sup. Boleh juga diletakkan bawang goreng jika ada. Akhirnya, saya akan masukkan kuah mi rebus yang telah dimasak tadi. Terpulanglah banyak mana kuah yang kita kehendaki. Kalau suka banyak kuah, penuhkanlah mangkuk tu dengan kuah. Menu hari ini, mi rebus daging dah hampir siap. Selepas ini, bolehlah kita nikmatinya apabila masuk waktu berbuka. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video masakan pada kali ini. Akhir kata, semoga kita dapat bertemu lagi pada video-video yang akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi.